janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini kita lagi di Siring Banjarmasin ya. Kita mau keliling-keliling, kita mau lihat-lihat apa aja yang dijual, apa kegiatan atau keramaian yang ada di sini. Kita lihat sini teman-teman, banyak arena bermain nih ya, teman-teman ya. Buat teman-teman yang mungkin mau ke Banjarmasin nanti atau mau mampir-mampir ke sini, di sini setiap malam minggu teman-teman ya, malam minggu sama hari minggu. Nah, tapi yang ramai itu hari minggu teman-teman, pagi. Nah, itu biasanya orang lari pagi. Sama di sini juga ada pasar terapungnya teman-teman. Dan di sini kan pinggir sungai ya, samping sungai. Jadi perahu-perahu yang biasanya jual jajanan-jajanan sama yang jual-jual buah-buahan segar hasil kebun pribumi sini, itu dijajakan setiap hari minggu pagi teman-teman. Ini juga banyak tempat lesehan ya. Kali ini kita kan bulan puasa ya, jadi malam ya pasti rame lah. Di seberang taman 0 km itu seberang teman-teman. Oke, ikutin terus, saksikan terus review gua di Banjarmasin, Kota Seribu Sungai. Enjoy. Ini kita aja pulang. Ini juga ada pasar Ramadan ya, pasar Wadai. Ya, Wadai itu artinya kue ya. Pasar kue setiap bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan. Tapi ini gue baru tahu kalau tahun ini di sini di Siring biasanya tuh di depan kantor wali kota gitu ya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih ya. Yang kita tunggu-tunggu nih. Pocong viral. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, jalan yang tak sama menggoda juragan aroba. Jangan dulu ya sayang, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum dari jauh, kalau dia senyum tanpanya gandanya mau, kalau dia senyum tandanya juragan nasi aroba mau. Hiburan kita tadi ya, hiburan dari pocong. Ini kita mau lihat lagi nih apa nih. Oh, ini yang terapung apa ya, protok kalau nyebutnya ya, protok terapung. Buat kamu yang pengen keliling-keliling sebagian wilayah sungai Banjarmasin gitu ya, dengan biaya kalau nggak salah nih 10.000 satu orang teman-teman. Alhamdulillah banyak pemandangan disini ya. Tapi punya orang. Kalian ada acara apa lagi sini? Enjoy teman-teman. Oke. Oh, ini ada acara akustikan nih kayaknya teman-teman.
Ukrom. Nah, ada acara hosting ya teman-teman. Nah, tidak mungkin. Terima kasih ada aja ya. Ada juga menjawab pertanyaan atau juga pendapat tadi. Boleh, teman-teman. Keren ya. Senang gue kalau acara kayak gini teman-teman.